Bijak betul penyanyi muda ini cari duit. Kalau sebelum ini, Hakim Rusli membuka pusat permainan e-sport, kini dia mengembangkan lagi punca pendapatannya dengan membuka gerai burger. Tapi dengan cerita, hari pertama pembukaan gerai tersebut sudah dilanda badai. Itulah. Hari pertama tu ujian lah sebab kekurangan kanopi. So, ada satu tu patah tiba. Waktu time tu ujian lebat. So, benda tu agak, dia tak stres. Dia best sebenarnya. Sebab kita dapat rasa kesusahan tu. Itu yang best. Itu yang membuatkan saya lagi untuk bekerja keras. Tapi tak adalah ujian terus. Cuma ujian. Tak patah semangat lah. Tu selepas pukul 9 tu memang ramai orang terus datang. So, benda tu ada pelangi selepas ujian. Dan lagi best katanya ramai awet serbu kedai Hakim Rusli. Ramailah peminat perempuan yang support saya. Dia datang itu dari mana tah? Jauh-jauh, bukan dari kawasan Rulangat ni. Memang jauh-jauh dia datang nak support saya. Untuk hari pertama tu memang dia orang tak bayar. Memang saya memang makan je lah untuk hari pertama kan. Tapi second day tu memang bayar lah. Ini bukan cawangan pertama untuk kedai burger sebab saya memang dari kecil sangat suka makan burger. So why not saya try apa yang saya suka, macam saya buka kedai game apa yang saya suka. Dan insyaAllah saya harapkan doa daripada semua masyarakat untuk bisnes saya. Dan ini kedai burger YTJT ini terletak di Hulu Langat. Ini merupakan cawangan pertama di Hulu Langat. So insyaAllah saya akan buka maybe di Kedah ke di Penang ke, insyaAllah. Benda ni juga memberi inspirasi juga pada muda-muda. Kita kena fikir dari sekarang dalam usia muda ni. Sebab sekarang ni memang nak pakai duit banyak kan. Semua dah kadang mahal, nak kahwin mahal. So kita nak kahwin ke? Kahwin belum lagi.